ketika kepulangan salah satu kelompok ini bersifat dengan kelompok yang lain. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bahwa ada kegiatan di Magelang, satu kelompok mengadakan kegiatan, kemudian kegiatan sudah selesai dari pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian ketika kepulangan, salah satu kelompok ini bersifat dengan kelompok yang lain, kemudian ada salah paham, terjadilah gesekan di lapangan. Sampai malam ini sudah bisa diselesaikan, ini kita akan bantu proses mediasi, kemudian kita akan datakan yang disampaikan Pak Bupati. Dan ada juga berapa unit dan yang tadi yang rusak? Belum masih kita datakan. Ada korban dan? Nanti korban jiwa tidak ada. Nanti kita akan datakan. Korban luka belum ada laporan. Kalau dugaan sementara apa tadi? Terindikasi karena apa itu? Tadi sudah kita sampaikan, ketika mereka pas selesai kegiatan pulang, bersinggungan dengan salah satu kelompok lain, akhirnya tersinggung, kemudian terjadi di situ tadi sempat ada cekcok di lapangan, tapi sudah kita selesaikan, kita sudah mediasi tadi bersama saya, Pak Bupati, Pak Dandim, dua pihak yang berkelompok berselisihan tadi, sudah ada, makanya tadi ada ini arus sudah kita kembalikan supaya masyarakat tidak tegang. Ada yang diam. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.